Halo sahabat angler, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Herlan Outdoor. Seperti biasa, hari ini kita mancing lagi, yaitu kita mau casting di pinggir. Teman-teman bisa lihat, kita mau casting di pinggiran saja. Lokasi tepatnya di daerah Ciwandan, di samping Pelindo atau Pelabuhan Banten. Nah, di sini saya pakai joran bait casting sama umpannya saya pakai main draw yang 5 cm yang ukuran 10 gram. Oke, seperti apa keseruannya? Teman-teman simak terus videonya ya. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Semoga hari ini ada rezekinya. Kalau melihat spotnya sih lumayan mantap ya, banyak ikan kerapunya. Mudah-mudahan hari ini nggak boncos. Teman-teman lihat di ujung belah sana, banyak yang mancing pada larinya ke ujung sana. Saya nggak jauh-jauh aja, di dekat parkiran sini aja. Mudah-mudahan bisa strike. Anjir, ngocel lagi. Kayaknya harus ganti ini apa? Ganti tailnya. Tailnya dia kurang letar. Jadi mudah mocel kalau kena ini. Oke, teman-teman, udah setengah jam lebih belum ada sandaran. Kita geser. Mungkin karena ini masih pagi ya, jadi airnya pun juga masih keruh. Udah ganti umpan juga, pakai yang warna ungu. Mudah-mudahan ada respon. Cuaca juga udah mulai mendung, teman-teman. Kayaknya udah mau hujan ya. Ngocel. Oh.
Astagfirullahaladzim. Teman-teman, cukup sampai di sini dulu mancingnya. Tadi dapat satu kerapu, cuman gak kerekord ya, karena kameranya lupa nyala, kameranya mati, jadi gak kerekord. Sekarang mau pulang karena ada kerjaan. Oke, pancingin terus ya, tunggu video selanjutnya. See you next to my video, bye bye.